Bucket Wheel Transfer. Bucket Wheel Transfer merupakan alat penggali yang mempunyai banyak bucket seperti ekskavator di sisinya. Alat ini berputar, menggali dan mengeruk tanah yang keras dalam jumlah besar, serta membuang sisa galiannya di salah satu sisi. Jenis ini juga ada yang berbentuk trapesium menyesuaikan dengan bentuk saluran air atau kanal yang akan dibentuk. Rock saw trencher. Rock saw trencher adalah alat berat penggali yang memiliki besi bola besar bergerigi yang berputar. Berfungsi untuk menggali parit kecil atau saluran untuk menanam instalasi kabel listrik, fiber optik, dan lain-lain di dalam tanah. Alat ini juga berguna untuk memotong sesuatu yang keras. Pip layer. Pip layer dirancang untuk pemasangan struktur pipa linier. Alat ini digunakan untuk menghubungkan pipa, menahan dan memindahkan elemen-elemennya selama pemasangan, pengelasan, dan isolasi. Biasanya digunakan pada proyek instalasi pipa air dan gas bawah tanah. Chain trencher. Chain trencher biasanya digunakan untuk menggali saluran besar yang akan digunakan untuk penanaman instalasi pipa air atau gas berdiameter besar di dalam tanah dan juga untuk membuang saluran drainase. Alat ini bisa menggali hingga kedalaman 6 meter dan lebar 1,5 meter tergantung peruntukannya. Ekskavator. Ekskavator secara umum digunakan untuk menggali dan memindahkan material seperti tanah, batu, dan lain-lain. Termasuk juga untuk menggali parit dan saluran air. Tidak seperti trencher memakai ekskavator pada proyek penggalian parit agak kurang efektif karena pekerjaannya manual. Beko. Beko adalah alat berat yang memiliki bucket seperti wheel loader di bagian depan dan bucket seperti ekskavator di bagian belakang. Alat ini bekerja dengan skala sedang. Fungsinya yaitu untuk penggalian utilitas, pemeliharaan saluran yang ada di jalan raya, penggalian parit, len pipa saluran air, dan sebagainya.